Okay, gudang ini sama-sama dengan bosnya. Mau lihat-lihat gudang dulu ini, isinya gudang. Ini, nah, banyak pengawal di belakang ini. Dan ini teman-teman ini asing lagi nih. Bang Deng yang biasa antar-antar bal di lokasi atau tempatnya para juragan mau buka bal atau penbal. Kita lanjut teman-teman. Mau bawa bal kan, Neng? Persiapan besok. Buka bal apa besok? Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Masuk dalam gudangnya nih, teman-teman. Jadi ini gudangnya barang second ya, teman-teman. Jadi baju kaos, celana panjang, topi, hoodie, crew neck ada semua di sini. Itu sudah. Itu yang dibawa baru tadi. Oh, bukan yang. Apa itu, Nek? Baju kaos dari Bunda. Eh, besok buka baju kaos dari Bunda. Ini beli sini. Ini lagi sudah masuk di YouTube sebentar lagi. Ini paling senang dia juragannya ini. Oh, lengan panjang ini, Bos. Oh, tangan pendek. Siapa yang mau buka ini, Bos? Sebentar. Abang ini ambil ini dia. Oh, tidak, dia tidak ambil ini. Itu. Dia ambil DH. DH itu bagus tadi. Hadi. Ade. Kurang. Ih, ini baju lengan pendek ya. Satu bal kena berapa nih, Bang? Ini kena berapa? Apa nih? 8 juta. 8 juta? 82. Oh, 8.200. 8.200 kode apa ini? Belief. Kode Belief. Jangan dulu kita kode bayi. Banteng ya? Banteng. Off white. Cagum. Kenapa tidak buka ini enggak? Ini kalau beruang ini. Bagus. Cuma ya. Baju kos sekali-sekali. Baju kos. Yang ini lengan panjang. Tidak. Lengan pendek juga. Oh, ini lengan pendek juga, Neng? Iya, lengan pendek. Oh, berarti besok mau buka baju lengan pendek nih? Yes. Jadi teman-teman nih persiapan ini ya. Persiapan mau open bal besok pagi hari Minggu teman-teman ini. Satu bal, baju kaos oblong atau lengan pendek. Ini sudah banyak mereknya keluar. Hati. Jadi harganya tadi 8.200 dengan kode Belief. Nama kode balnya Belief. Ini pale. Sabar dulu, dilihat-lihat dulu, kita lihat dulu isinya mana yang bagus. Hadi Karhat, Hadi Karhat. Karhat jatuh. Bukan. Coba merek telepon saya suruh lapangkan 10 kali kan. Bukan, karena ada buah yang pegang HP. Jadi ini bal ya teman-teman. Jadi buat apa? Bebas. Jadi, ini sementara ya teman-teman. Ada berapa bal di sini? Ini juga ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ini. Ya. Nggak bisa kita review ya teman-teman karena ini. Ada krunek ya? Ini krunek. Hadi. Ada krunek ya? Ada krunek juga deh. Ada. Krunek juga ada sini teman-teman. Ini sweater topi krunek. Ini. Hoodie. Iya. Woi, Supreme suka luar Ini hoodie teman-teman ya. Hoodie, ini krunek. Kena berapa kruneknya? Dia kena berapa kalau krunek? Krunek itu ada. Oh, itu karena murah itu orang tua itu. 6.200, Di? 6.200 biasa. Kalau hoodie? Hoodie itu 6.7. 6.7. 6.700 sama 6.200, teman-teman ya. Ini krunek harganya 6.200. Kalau hoodie 6.700. Oke, teman-teman.
ini kurnet. Bagus yang ini, kainnya bagus. Kainnya bagus. Bapak sih keluar, keluar mereka itu Supreme. Iya, ini ada Puma di sini. Ini hoodie Supreme. Tadi harganya untuk hoodie 6.700, untuk crew neck 6.200. Oke. Berarti sini agak murah sedikit ya Bang harganya. Harganya murah teman-teman ya. Kita dengar di luar harganya sampai 7 juta setengah, ada yang 8 juta sampai 8 koma lebih di sini. Murah sekali. Hey, nah ini juragannya mau buka besok baju kasoblong, jadi isi itu tidak menentu ya, kita isi tidak menentu, jadi kita tidak tahu nih kan kita kemarin ya sepinggang darah itu diambil 002, dia dapat celana Chanel ada nomor serinya, kalau ada nomor seri berarti itu asli. Iya, nomor serinya 9.800. Dia laku anggota dewan yang beli 1 juta. Ini Yodi langsung beli. Tapi kan kalau barang bagus itu ada nomor serinya. Ada nomor serinya langsung bisa dicari di dicari, ya di Google. Sama deh baju dengan panjangnya itu. Ini 800. Kalau kalau celana panjang kena berapa? Celana panjang apa ya? Celana panjang, celana panjang Levi's. Dia kena berapa harganya? Harganya? Harganya kena 72. 7.200 ya? Jadi ambil yang mana neng? Yang di luar. Oke teman-teman, jadi satu besok sudah ada info, kita open bal 2 yang baju kaos untuk ini besok. Baju kaos. Kita apa? Kita mau buka apa besok? Buka apa besok? Baju kaos juga. Oke mantap. Jadi teman-teman ini ada info. Sudah mau open bal di hari Minggu atau bongkar bal, ada 3 juragan yang mau buka baju kaos. Oke. Atau bos kan atau besok pagi? Nanti besok pagi saja. Jadi ada info ya teman-teman, besok kita mau open bal lagi baju kaos sekitar 3 bal. Itu baru info yang awal ya teman-teman, kita enggak tahu besok lagi infonya lagi selanjutnya bagaimana. Selain ini bos di kita sampai di warung ya Pak ya. Seperti jualan ya. Ke pasar. Atau kita di kenapa gimana? Yang dibuka di Kabul sana. Oh, kok sudah antarkan? Sudah pernah. Sudah pernah ya. Tadi saya sudah dapat info. Dapat info tadi. Kurnek padahal 6.200. Kalau hoodie 6.700. Padahal beda sedikit saja di. Kan semua. Iya. Semua bos itu kan beda-beda harganya juga. Oh iya. Iya, memang kita buka di bawah. Bapak untuk silau buka di bawah, memang kita selalu buka di bawah. Abang layani luar daerah? Bisa. Bisa? Iya. Oke, mantap. Jadi teman-teman ya, ini bisa juga layani jual di luar daerah, bisa dilayani teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mau tanya info tentang bal-balan, nanti info aja di DM di Instagram saya. Mau pesan nanti saya langsung sampaikan sama juragannya. Atau mungkin abang punya Instagram ada? Tidak ada. Biasa orang kampung. Jadi nanti teman-teman DM saja saya, mau butuh bal apa, siapa tahu bisa kerjasama dengan teman-teman. Ini kita jalan-jalan ya teman-teman ya, refreshing di gudangnya bos ini. Kita sekalian kita bisa lihat-lihat para juragan yang datang ambil bal-balan untuk persiapan hari Minggu besok. Atau kita buka sekarang ini. Mau ambil apa Bunda? Sarung bantal. Sarung bantal. Persiapan buka besok. Oke. Okay. Jadi ada juragan yang mau cari bal sarung bantal, tapi barangnya lah ada sini ready. Sarung bantal, kena berapa satu bal sarung bantal? 4 lebih. 4 juta lebih.
Kena 4 juta lebih ya. Kalau ini tidak asing lagi teman-teman ya, yang buka-buka bal ini dia. Sarung bantal. Bagus yang ini. Hah? Buka dulu baru. Kalau yang di atas ini bukan? Bukan. Oh, tinggal tinggal satu kayaknya. Tinggal satu kan? Biar nih, enggak apa-apa ini aja. Satu yang namanya sudah bagus. Iya. Kapan dulu tuh yang bicara dengan bos perempuan? 380 sama pakai kode sekarang ya. Iya. Oh ini teman-teman sudah dihafal ini sama ini tiap hari yang antar sudah puluhan tahun. Yang ini 083 ini apa? 83 kos kaki. Kos kaki. Ini boxer ini. Ini boxer. Boxer. Ini kos boxer LFT. LFT. Punya boxer, boxer. Ketat, baju ketat. Baju ketat ini bra BH. BH. BH pakai kode sama. Bisa ditahu. Iya, saya panjat dulu tapi bikin saya. Baju kaos 8 juta 200. Bisa nego ya? Bisa, bisa nego. Nego. Kalau celana puntung, Neng, bisa kena berapa? Celana pendek. Iya. Pendek dia tuh sekitar 8 juta lebih. Hah? Celana pendek? Iya. Ya. Dia sama dengan harga baju kos dia. Ini teman-teman enggak usah kita tanya lagi juragannya, tanya aja ini teman. Ini bosnya gudang ini. Kalau bal paling termahal apa? Paling termahal itu apa Bang Vincent? BH. Celana mas. Ah. 11 juta. Maksudnya celana mas itu bagaimana? Dia khusus celana bola, khusus bola dia. Oh, celana bola. Iya. Bisa kena berapa? 11 juta. Wih, mahal sekali. Barangnya ada? Habis. Habis ya? Stoknya habis. Kalau bal BH? BH dia sekitar mahal juga 9, tuh. Bapak. Nah itu? Ya, 9. Sekitar 9 jutaan, mahal sekali padahal. Lebih mahal emas daripada emas. Memang orang bilang bal emas, dia bilang di dalam. Teman-teman juga banyak yang tanya-tanya di YouTube, komen baju kaos bola. Oh, bola. Khusus bola, khusus jersey bola. Bola. Ya. Itu katanya teman-teman yang suka tanya di mana, di komen saya di YouTube. Itu barangnya langka sekali katanya. Langka. Susah. Jangankan di daerah lain, di kota bawah-bawah, di daerah lain saja susah katanya dapatkan. Dan apa? Iya, dapat susah sekali dapat balnya kayaknya. Langka. Karena baru mahal juga, mahal, ya? Mahal. Dia sama sekali dengan emas itu kalau harganya itu. Karena dia itu pasan dengan celananya. Itu yang suka-suka buka itu siapa? Bapaknya siapa? Dahlan. Latoy. Latoy yang selalu buka itu jersey-jersey baju jersey bola, tapi sekarang sudah tidak buka lagi karena berapa kali dia pesan 2 kali yang datang bukan jersey bola. Iya. Jersey basket. Basket. Jersey basket. Jadi, iya. Ya. Yang dulu itu seperti macam baju-baju bola itu khusus bola. Langka sekali banyak itu. Baru yang ini yang apa nih? Yang paling yang jarang juga balnya apa nih? Baju India kah? Baju India. Oh, seperti itu. Iya. Jarang itu jarang sekali jarang. Bos kalau baju India. Karena di sini yang satu orang saja yang buka itu siapa? Bapak Bayu. Sekali buka itu sampai 5, 6 bal. Ya, itu masih sedikit, kecuali bilang sampai 10 bal baru bisa. Cuma dia saja yang buka itu. Jadi susah sekali barangnya. Sebenarnya harus dilengkapi gudang ini supaya lengkap ini. Supaya jangan lari-lari di luar lagi. Kalau seperti bal India itu khusus makan. Dia baju Melayu. Baju Melayu dia. Model iya. Pesta Melayu begitu. Iya. Nah, karena situ baju Melayunya baju langsung India toh? Iya. Baju sholat juga banyak sholat, situ, baju sembahyang. Kerudungnya banyak, campur, lengkap. Campur. Enak oleh ibu-ibu. Oke. Kita teman-teman sudah selesai ya teman-teman, kita dapat info-info sedikit lah, kita jalan-jalan di gudang bal second yang ada di Wamea ya teman-teman. Ini lokasi pasar gudang balnya ini ada di pasar Wamea, tidak jauh dalam lingkup pasar ya teman-teman.
Oke, buat teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan buat teman-teman yang mau pesan bal nanti DM aja di Instagram saya atau komen saja langsung di channel YouTube saya, channel terbaru Dunia Second teman-teman ya. Saya sekarang punya dua channel, Sandi Samsul sama Dunia Second. Jadi teman-teman bisa minta info atau DM saja di dua channel itu teman-teman. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, di subscribe channel saya. Kedua-duanya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo.